Bagus sih. Kalau saya di sini suka yang supernya. Enak kalau supernya. Kalau di sini enak. Saya pernah jual di sini 840 satu biji. Iya. Sini pejabat-pejabat langganan tah. Berapa satu kilo kalau begini? 60. 60 skill. Makanya yang hari itu ada berapa? Ada 15 kilo lebih. 800 lebih saya jualkan satu biji. Ah, ini yang begini bagus sekali ini. Kecil ini. Kalau yang dulu nantar itu, kalau masuk super itu kalau saya begitu. Itu kalau yang di meja, itu saya sudah suka yang begitu. Sini orang ini suka yang besarnya. Yang penting kualitas toh bagus. Ale je jepair rusak ni. Berapa per kilo di sini? 60 per kilo. Oke lo kerusaknya. Di kebun 20. Hah? Oh, 30 ke kebun. Kalau diambil orang lagi dan dikian, ya. Iya. Super super guys. Ah, ayo berkunjung segera ke rumah durian Sidrap. Hati-hati ada duri. Ah, kita ketibaan lagi. Sampai super jumbonya. Itu dia. Kita pesan yang super jumbo aja guys. Karena kita ramai peminat super jumbo di sini. Belum besar kalau saya itu. Ada lagi. Pernah nantar kanga itu 15 kilo gitu itu, 14 kilo. Saya jual kalau 840. Ha, satu buah. 15 kilo? Iya. Bukan lagi makan timbanganku kali 15 kilo timbanganku. Tidak dapat lagi. Jadi saya tasir mi 850 kalau mau tawar 10.000 ambil mi. Bukan itu ya? Riyadi ini kan. Di mana? Berapa bongkaran sekarang di sana? Hah? 50? Eh, bagus sih itu. Kami bareng sama bapaknya Haji kan. Oh. Tuanya bapaknya kan. Bagus bahaya anunya ambolau itu. Ambolau tuh. Bagus kualitasnya duriannya itu. Saya suka itu. Mentega, mentega. Kani, kani orang panggil di sana. Ah. Saya panggil mentega punya. Ah, ini super jumbo aja guys, sampai lagi. Ah, ke Penduran Sirap. Super jumbo guys. Oh. Jumbo ini guys. Jadi untuk pecinta super jumbo silakan berkunjung segera ke rumah durian Sirap. Anda ambil aja. Atau apa? Kamu tidak pakai lagi? Ya bongkar aja. Nah, simpan di situ. Ah, betul. Bongkar aja sama itu. Itu bau durian mie itu kasih simpan di depan. Hujan ini. Saya. Oh, iya dia. Ya, lintas Sulawesi sekarang yang mengantar. Lintas Sulawesi bongkar tapi orangnya sekarang di Sulteng, di anu, di apa ini Kendari. Tak ikut dia lintas Sulawesi. Apa kereba lintas Sulawesi kenapa tidak muncul ini iya saya kompir jika saya bilang agak sakit kayak ini bosku mobilnya bola sekarang di mana mau di kebun jadi woi lepame barang baru sampai.